مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه نشكر الله عز وجل بنعمته لا تحصوها. Pertama tentu marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ta'lim ini, yang mana semoga saja amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Doa yang luar biasa adalah ketika kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu adalah benar dan mampukan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila al batila warzuqna ijtinabah. Dan kalaulah memang ada kebatilan atau kesalahan, tunjukkanlah kepada kami hingga kami mampu menjauhinya. Maka kebaikan-kebaikan seperti yang saat ini kita rasakan di siang hari ini, kesempatan yang ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul di majelis ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena banyak orang lain yang mungkin belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum digerakkan hatinya untuk mencari ilmu, mencari berkah dari ilmu tersebut. Maka dikatakan bahwasanya fa idza faraghta fansab. Kita ini diperintahkan untuk berletih-letih. Untuk apa? Berletih-letih mengumpulkan amal saleh. Kalau misalkan ada kegiatan yang tadinya misalkan kegiatan di rumah dan itu adalah ibadah, yaitu melayani istri, melayani suami, melayani anak, atau kita beraktivitas di rumah, itu adalah suatu hal yang baik. Kemudian diisi dengan yang lainnya, yaitu ta'lim. Kemudian nanti setelah ini ada lagi kegiatan ibu-ibu, luar biasa padat. Ibu pernah ngitung nggak jadwal ibu apa saja? Enggak ya. Padahal ibu lebih sibuk daripada orang-orang yang kerjanya di perusahaan mungkin. Tapi nikmat, gitu kan? Nikmat. Kenapa ada kenikmatan kita duduk di sini, kita mendengarkan ilmu, kita mencatat? Kenikmatan itu tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang alhamdulillah ada cahaya keimanan. Senangnya akan belajar agama. Kalau enggak bakal ibu betah lama-lama duduk di sini. Maka luar biasa bahwasanya pada siang hari ini Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan semoga saja ilmu yang akan kita dapatkan di siang hari ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amalkan dan juga kita share kepada anak kita, kepada teman-teman kita, dan jadi ilmu, bukan sekedar ilmu saja tapi jadi amalan. Apa tema kita hari ini, Bu? Alhamdulillah. Menjadikan pujian dan celaan atau hinaan itu menjadi energi iman. Kalaulah kita melihat bahwasanya setiap kita dari semuanya, adakah kita pernah tidak mencela orang? Jawabannya Bu, kita kadang khilaf mencela orang, atau posisi kita dicela orang, atau kita dipuji orang, atau kita memuji orang. Jadi dalam perjalanan hidup itu tidak akan mungkin lepas dari ini. Ada orang yang pun berpikir,
Bagaimana? Adakah orang yang tidak pernah mendapatkan hinaan dan celaan? Jawabannya apa, Bu? Selama dia tinggal hidup di bumi, menginjakkan kakinya di bumi, selama dia tinggal di dunia ini, sudah pasti sebaik apapun, ya, sebaik apapun orang tersebut, tidak akan lepas dari hinaan atau celaan. Bayangkan, siapakah kita dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan gitu saja. Sangat sederhana. Kalaulah Rasulullah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, bahkan tidak terlepas dari celaan, hujatan dari orang-orang yang tidak suka, apalagi kita. Masalahnya adalah seringkali kita ini merasa betul-betul nestapa, menderita, atau menjadikan kita ini tidak bergairah dalam hidup gara-gara apa? Kita simpan celaan orang itu, kita simpan hinaan itu dalam hati kita. Padahal ini sudah tahun berapa, Bu? 2019. Tanggal? Kemana tahun baru? Di rumah, ya. Apa makna tahun baru, Bu? Bagi seorang mukmin itu makna tahun baru apa? Ya pergantian waktu. Kemarin hari Senin, sekarang hari? Ya sudah lupa, itu sudah lupa. Enggak minum aqua biasanya. Enggak minum. Kemarin hari Selasa, sekarang hari pergantian dari minggu ke minggu, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bagi seorang mukmin itu adalah muhasabah. Makanya ada sebuah asar mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa seseorang yang hari kemarin, "Man kana yawmuhu," jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi kalau ada seorang mukmin, seorang muslim yang mana dia hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Tapi kalau ada seorang yang hari ini tidak lebih baik atau sama saja, hari ini sama saja sama hari kemarin, maka dia maghbunun, maka dia adalah orang yang tertipu, enggak ada peningkatan, sama saja. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini bahkan lebih jelek, hari ini turun dari ibadahnya, turun dari kemarin, mungkin dia zero atau ya maksiat enggak terlalu banyak, hari ini lebih banyak lagi mengisi hari waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, lebih banyak lagi, maka dikatakan fahuwa mal'unun, dia ini orang yang terlaknat atau merugi. Rugi banget. Kita evaluasi, ya Allah, kemarin saya enggak ikut kajian, hari ini alhamdulillah saya ikut kajian, berarti alhamdulillah hari ini lebih baik. Kemarin saya satu lembar baca Al-Quran, hari ini dua lembar, alhamdulillah lebih baik. Kemarin dua lembar, hari ini dua lembar, masih istiqomah, walaupun tidak ada peningkatan, tapi masih lumayan. Semoga saja kita tidak termasuk orang-orang yang malaun, yaitu orang-orang yang hari ini na'udzubillah tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dari kemarin. Maka tidak ada arti yang lebih tinggi daripada pergantian tahun itu, kecuali kita muhasabah. Apakah hari tahun ini kita bisa lebih baik? Apakah planning-planning kita, misalkan saya punya planning, Ustaz, untuk satu juz bisa menghafal setiap tahun satu juz. Jadi nanti kalau umur saya sudah menginjak 60, 30 tahun, berarti saya sudah hatam 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Ada yang punya planning kayak gitu? Baik, kembali lagi kepada pujian dan hinaan. Dua hal ini tidak mungkin terlepas dari seseorang. Karena apa? Adanya pujian yang terus-menerus itu hanya akan kita dapatkan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengin dipuji terus atau terus-menerus, kita tidak akan dapat celaan, maka tempatnya di mana? Di surga. Dan kalaulah ada tempat yang orang itu tidak mungkin lagi dapat pujian,
yang artinya dia dapat hinaan terus menerus, tempatnya di mana? Di neraka. Maka di manakah posisi kita? Kalaulah kita masih tinggal di bumi, berarti kita tidak akan terlepas dari itu. Maka capeklah orang, letihlah manusia yang dia mengharapkan pujian dari orang lain. Dan capeklah orang, menderitalah orang tersebut yang kalau dia memikirkan hujatan hinaan orang lain. Maka bagaimana menyikapi ini? Bagaimana kalau kita misalkan dihina orang, dicela orang, sedangkan kita memang bisa jadi dalam tanda kutip memang layak dihina, artinya yang banyak kekurangan, tetapi tidaklah kita ini terlepas dari sifat itu. Kalaulah kita mungkin dihinakan orang, itu sangat mungkin, tapi jangan sampai kita menjadi posisi menghina orang. Ini kita akan kaji dalam tafsir, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum. Bahwasanya dikatakan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, kalau misalkan kalian punya iman, kalau benar kalian punya iman, janganlah kalian yashhar mengolok-ngolok kaum satu dengan kaum yang lain. Dan disampaikan bahwasanya wala nisa'un min nisa'in 'asa yakunna khairam minhun, dan juga perempuan, wanita-wanita yang, nah kenapa dikatakan di sini perempuan, Bu? Karena wanita ini memang terkenal lebih tajam. Ya kan, ibu-ibu harus mengakui mau tidak mau ini sudah termaktub di sini, tajam, Bu, ya kan? Bapak-bapak kalau bersilat lidah sama ibu-ibu sudah dipastikan kalah. Kalah dari segi bahasa, kalah dari segi kosakata, semuanya kalah. Jangan sampai perempuan satu mengolok-ngolok perempuan yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu mencela diri sendiri. Wajar kalau orang mencela orang lain, mungkin ada ya, banyak. Tapi ada enggak orang yang mencela diri sendiri? Ada, dan ini Allah haramkan. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Adakah orang yang mencela diri sendiri? Ada. Nanti kita bahas. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memberikan laqab, kalau misalkan kunyah, gelar bagi orang lain, gelar-gelar yang tidak baik. Karena kalau misalkan kunyah yang baik itu enggak apa-apa. Kalau misalnya kunyah itu adalah untuk madah, untuk memuji, itu enggak ada masalah. Tapi banyakkan lakob yang mana orang itu diberikan lakob karena ada kekurangan. Mohon maaf, karena mungkin kulitnya hitam dipanggil si hitam. Oh, bagus kalau ada hitam manisnya. Biasanya enggak ada manisnya. Hitam sepert gitu. Atau misalkan karena mungkin agak besar dikit dipanggil, julukan macam-macam. Karena apa? Ketika kita memberikan tanabazu bil alqab, memberikan kata-kata alqab itu lakob atau gelar yang tidak baik, itu betul-betul nancep dan nyakitin. Makanya dikatakan bahwasanya terkadang jasad itu belum mati tapi ruhnya sudah mati, jiwanya sudah mati gara-gara disakitin. Jadi orang itu kadang-kadang terlihat sehat tapi sakit, menderita hatinya gara-gara dia mendengarkan orang lain yang menggunjing, mencela, menghina dia. Maka luar biasa. Kenapa Al-Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatur tentang akhlak seorang mukmin yang hakiki adalah tidak sampai menyakiti sesamanya. Bahkan orang yang di luar mukmin juga, orang yang di luar Islam juga, kita harus menghormati dan tidak memberikan lakab-lakab yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, wa man lam yabtub faulaika humud dhalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat ketika dia senang memberikan gelar-gelar ini, maka mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Baik, coba kita kaji dari tafsir ayat ini, Al-Hujurat ayat 11. Bahwasanya At-Tabari menyampaikan ini turunnya ayat, asbab nuzulnya adalah ketika dulu itu ada kaum Tamim namanya,
Jadi suku Tamim di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suku Tamim, yang mana suku ini punya kelas strata yang tinggi, Bu. Jadi strata yang tinggi. Dan kenapa ayat ini turun? Dikarenakan adanya suku Tamim ini menghina Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Ashabus Suffah. Kenapa dikatakan Suffah? Mereka itu tinggalnya di belakang Masjid Nabawi, di belakang Masjid Nabawi, dan mereka ini orang kekurangan, Bu. Orang-orang yang pengen belajar agama dalam keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan, bukan pas-pasan, bahkan boleh dikatakan sangat miskin. Karena dikisahkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah. Datang kepada Rasulullah minta dinikahi. Tetapi Rasulullah tidak menerima tapi tidak menolak, artinya diam. Artinya sahabat mengerti bahwasanya Rasulullah ini kalaulah menikah pun harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan pernah Hafsah bintu Umar bercerai dengan Rasulullah, ketika rujuknya itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril bahkan datang diperintahkan Allah untuk bertemu dengan Rasulullah mengatakan anti talakti Hafsah innaha qawwamah sawwamah. Dikatakan, jadi malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, kau menceraikan Hafsah sedangkan dia sawwamah qawwamah, perempuan yang ahli puasa, qawwamah yang ahli tahajud, roji'ah, kembalilah kepada dia. Maka Rasulullah kembali kepada Hafsah bintu Umar. Itu artinya menunjukkan bahwasanya menikahnya Rasulullah, kembalinya atau rujuknya Rasulullah itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada perempuan yang datang menawarkan diri, Rasulullah tidak menolak karena menjaga kehormatan dari perempuan. Maka di situ ada Ashabus Suffah, ada salah satu golongan sahabat dari Suffah, sahabat yang tinggalnya di masjid karena enggak punya apa-apa. Belajar hadis, belajar tafsir, belajar Al-Qur'an kepada Rasulullah di Masjid Nabawi. Itu mengatakan maksudnya, izinkan aku menikahinya ya Rasulullah. Dan perempuan itu mau. Dan Rasulullah mengatakan, mada indak, apa yang kamu punya? Jawabannya Bapu, izari katanya. Aku punya cuman sarung, kain. Kalau bahasa kita kain. Jadi kalau bahasa Arab itu ada thawbun, pakaian yang sudah terjahit, namanya thawb. Kalau izar, izar itu sarung atau kain yang, kalau mungkin bahasa kita jarit, apa jari, tahu ya Pak? Biasanya kita buat kemben, apa kita tutupi itu. Saya hanya punya izari, saya hanya punya kain. Maka Rasulullah mengatakan, coba kamu pulang, halaka min hadid, khatan min hadid, kamu punya enggak besi, khatan min hadid itu cincin dari besi. Ketika dia pulang, enggak punya juga. Akhirnya dikatakan bahwasanya, hal indaka syai'un min al-Qur'an, apakah kamu punya hafalan dari Al-Qur'an? Dikatakan, saya punya ayat ini, ayat ini. Maka nikahlah dengan dia dengan mahar Al-Qur'an. Itu menunjukkan Ashabus Suffah itu begitu sangat amat minim sekali kemampuannya dalam segi ekonomi. Nah, bahkan Abu Hurairah pernah menyampaikan, beliau Abu Hurairah siapa, Bu? Abu Hurairah siapa? Salah satu sahabat penulis hadis yang paling banyak, salah satu yang paling banyak dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa beliau termasuk Ashabus Suffah. Beliau tinggal di masjid dalam keadaan kekurangan. Beliau mengatakan, dulu aku pernah pingsan antara kamar Rasulullah dengan mimbar Rasulullah. Pingsan belajar, tiba-tiba pingsan. Dikatakan laisa li, aku tidak mengalami itu kecuali al-ju', kecuali sangat lapar sampai pingsan. Dan ingin belajar dalam keadaan lapar saja masih semangat, Bu. Ibu-ibu dalam keadaan insya Allah kenyang semua yang di sini. Atau kekenyangan. Antara kenyang dan kekenyangan beda. Kalau kekenyangan insya Allah akan membuat kita apa? Ngantuk. Kalau sekedar kenyang saja enggak apa-apa. Tapi kalau agak lapar-lapar dikit malah enggak apa-apa, Bu. Puasa itu kan kita bikin malah melek gitu. Tergantung juga ya. Siapa tadi? Abu Hurairah mengatakan bahwa saya ketika beliau jadi gubernur di Bosrah, dulu saya pernah pingsan karena laparnya itu. Maka
Ketika itu gambaran dari orang-orang Ashabus Suffah begitu sangat minim. Bahkan mereka itu kalau lagi belajar, setelah belajar itu suka duduk di tiang-tiang masjid berharap ada yang ngajak ke rumah untuk maka jadi sudah hafal. Ibu-ibu pernah umroh haji, insya Allah sudah ada ya. Ibu pernah lihat ada tukang sapu yang biasanya nyapu itu. Kalau kita pulang dari Masjid Nabawi, orang-orang udah nunggu gitu. Tahu apa yang mereka harapkan? Dikasih uang, dikasih makanan. Sahabat juga beberapa kayak gitu, duduk di situ berharap ada yang ngajak, tapi nggak minta. Mereka menjaga kehormatan, lapar tapi nggak ada kalimat minta atau apa, enggak. Ya berdoa saja, berharap ada yang ngajak. Kalau nggak ada yang ngajak, ya nahan lapar. Sampai seperti itu. Bahkan kalau lagi nahan lapar luar biasa nggak bisa makan, mereka pura-pura nanya. Misalkan datang ke rumah Abu Bakar tentang masalah agama gitu. Kalau sudah datang ke rumah kan mau nggak mau di suguh gitu ya, dapat suguh apa, dikasih makanan gitu. Itu bahkan luar biasa semangatnya Ashabus Suffah di masa awal-awal. Ashabus Suffah itu orang-orang muhajirin yang mereka itu kekurangan tetapi azam, semangat belajarnya itu luar biasa. Dalam keadaan tidak punya, dalam keadaan gak ada makanan, tapi mereka tetap belajar. Nah, ketika itu datanglah suku Tamim kepada Rasulullah SAW. Dan ketika belajar di Masjid Nabawi, otomatis bercampur dengan siapa? Ashabus Suffah, orang-orang yang ya terlihat tidak punya lah. Disitu dikatakan apa yang mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkinkah bila mana kita ini belajar sendiri, mereka minta tempat spesial sendiri tanpa mengajak yang Ashabus Suffah, karena mungkin merasa nggak nyaman, merasa stratanya berbeda. Sekarang ada nggak bu kayak gitu, bu, orang-orang kayak gitu? Oh, itu pengajian yang kelas-kelas menengah, nah gitu ya. Saya pengennya pengajian yang elit lah, yang sosialita gitu. Ada bu kayak gitu? Kalau ada, ini berarti kembali ke masa jahiliyah suku Tamim tadi. Jadi merasa nggak nyaman. Duh, ini kok orang-orangnya gini ya. Saya pengennya yang ketika itu turunlah ayat yang menjelaskan Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, bersabarlah bersama orang-orang Ashabus Suffah itu yang mereka berdoa siang dan malam mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu berpaling dari orang-orang yang hanya mengharapkan apa? Dunia, yang masih dunianya itu nyantolnya lebih kuat, dan akhirnya mereka meremehkan yang lain. Wala tuti man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Kenapa mereka dilalaikan hatinya? Karena mereka lebih mencintai dunia, lebih mencintai gengsi, lebih mencintai kedudukan. Mereka merasa lebih tinggi dari yang lain. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta, dan mereka adalah orang-orang yang urusannya itu sering melampaui batas. Ini langsung ditegur ketika mereka orang-orang Tamim meminta tempat spesial untuk belajar. Ini berarti ada bulian enggak di sini? Ada hinaan enggak di situ? Ada celaan enggak? Ada. Celaannya adalah kami ini pengen tempat yang sendiri. Karena Tamim ini, suku Tamim ini stratanya lebih tinggi. Mereka merasa lebih punya apa, kedudukan atau apa. Masa saya duduk bersama orang-orang Suffah itu, orang-orang yang punyanya cuman izar saja, cuman kain dibalut-balut saja, orang-orang yang ya secara ekonomi tidak punya. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Ini salah satu penafsiran dari Imam At-Tabari mengenai ayat Surah Al-Hujurat ayat 11. Ada juga mufassir yang lain menyampaikan maksudnya turunnya ayat ini berkenaan dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau sudah bin Abi Jahal berarti anaknya siapa, Bu? Abu Jahal.
Ikrimah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mana bapaknya dikenal apa? Fir'aunnya umat itu, bayangkan Fir'aunnya. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aun dan umat hadhil ummah, Fir'aun hadhil ummah, huwa man Abu Jahal, bayangkan bapaknya sampai dijuluki apa? Fir'aun. Anaknya Ikrimah qadarullah, Allah berikan hidayah masuk Islam. Nah, ketika itu, ketika sudah Islam, ada sahabat-sahabat, seberapa sahabat yang masih menjelekkannya, masih menghinanya, masih mencelanya dengan panggilan ya ibnu Fir'aun hadihil ummah, bayangkan. Hei anak Fir'aun. Hei anak Fir'aun, seperti itu. Itu kan apa? Hinaan, celaan. Tetapi bayangkan ketika orang sudah beriman, seperti Ikrimah sudah punya iman, maka dia punya kontrol emosinya. Nah, ini hebatnya orang. Maka bagaimana membedakan orang ketika dihina itu dia bersabar atau tidak dari imannya. Kalau sudah tidak ada iman, dia bakal marah, dia kan mungkin bisa adu mulut, bisa adu fisik. Dan kalau misalnya adu fisik, Ikrimah menang karena dia termasuk orang yang terkenal sebagai strategi perangnya hebat. Dia adalah orang yang hebat dalam medan perang, siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi karena punya iman dan dia merasa tidak nyaman dengan panggilan itu, maka beliau Ikrimah melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu turunlah ayat ini, Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin. Jangan sampai ada sebuah kaum yang menghina, mengolok-olok kaum yang lain atau perempuan, wanita mengolok-olok perempuan lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Makanya ada dalam kitab Madarijus Salikin itu babnya itu muhasabah. Itu dikatakan bahwasanya beliau penulisnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan begitu bahayanya mengolok-olok. Kenapa? Bisa jadi orang yang mengolok-olok itu dosanya lebih besar dari yang diolok. Bayangkan kita menghina orang, dosa kita bisa jadi lebih besar dari yang kita hina. Kenapa? Karena yang kita olok-olok itu bisa jadi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita punya tetangga atau punya kenalan yang dia mohon maaf mungkin peminum khamr, kita menghina dia, bahkan ketika dia sudah taubat, dulunya dia suka minum khamr dengan hinaan, dengan bangganya dia itu suka minum khamr, atau mungkin dia melakukan hal-hal, dia ini orangnya tukang bohong, enggak jujur, kalau hutang enggak dikembalikan, apalagi hutangnya sama dia gitu ya, sama kita gitu. Tambah semangat lagi ceritanya, padahal ketika itu dia sudah taubat, dia sudah bahkan menulis hutang-hutang yang dia pernah pinjam dulu. Tapi kita masih menyimpan rasa tidak nyaman, kemudian kita masih gemar sekali melecehkan, menghina orang. Maka di bab itu tentang Ibnu Qayyim menyampaikan bisa jadi orang yang kita hina, kita olok itu nantinya bisa jadi menjadi mulia. Dan kita masih terpaut pada ketidaknyamanan dan kita senang dengan menghina orang. Na'udzubillah min. Maka apakah kita termasuk orang-orang yang gemar mengolok-olok? Karena kalau sudah kita punya komunitas misalnya, punya tempat ngerumpi, ya kan? Nggak tahu kalau bahasa ngerumpi ini sendiri biasanya adanya di mana, Bu? Golongan bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu ada juga, bapak-bapak juga ada. Cuman ngerumpinya beda. Ngerumpinya bapak-bapak mungkin apa? Bola gitu kan. Ngerumpinya tentang masalah kerjaan gitu. Kalau ibu-ibu bisa punya tema tersendiri. Tahu nggak itu si fulanah itu kemarin, nah sudah, kalau udah kayak gitu enak tuh ngobrol sejam dua jam. Tiba-tiba kalau diganti tema tuh nggak asik. Jangan ngomong itu, kita ngomong yang baik-baik itu, ngomong baik-baik bentar tiba yang kemarin nggak si ini, iya itu lah, kembali karena nikmatnya ghibah itu. Nauzubillah, setan itu memang menggoda kita untuk bagaimana supaya amal kita itu pupus, amal kita hilang, amal kita ditransfer kepada orang-orang yang kita tidak suka. Maka ada juga kisah-kisah yang lain tentang bagaimana perilaku tentang orang-orang yang dibully.
bahasa kita sekarang apa? Dibully, men. Dibully. Contohnya bahkan siapa orang yang paling dicintai Rasulullah istrinya itu siapa? Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, tentu namanya istri beberapa istri itu ada rasa cemburu. Nah, rasa cemburu ini terkadang membawa ketidaknyamanan dengan orang yang dicemburui, akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ibunda Aisyah pun pernah seperti itu, karena cemburu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah kamu memberikan perhatian yang lebih kepada Sofiyah. Sofiyah itu adalah salah satu istri Rasulullah. Innaha kada kada kada. Jadi dijelaskan, ya Rasulullah, dia itu kan, nah, ada kalimat yang menghina dari segi fisik. Innaha kada, maksudnya kada itu pendek, pendek. Jadi bagaimana seorang Rasulullah, seorang imam, seorang yang mulia menasihati istrinya. Beliau mengatakan bahwasanya, ya Aisyah, sesungguhnya kata-katamu itu bila mana dimasukkan ke lautan, maka kelautan itu akan keruh. Maka padahal innaha kata-kata, janganlah kamu mengatakan sesuatu tentang gunjingan atau celaan itu belum di hadapan orangnya. Nah, kalimat supaya lebih hati-hati, supaya Aisyah ini diberikan tanbih. Tanbih itu peringatan yang keras ya pada Aisyah, terus sama mengatakan, ingat ya Fatimah, kata-katamu itu kalau dimasukkan ke lautan, maka lautan itu dalam riwayat yang lain dikatakan lautan itu akan berubah rasanya, artinya tidak asin lagi kan, saking pengaruh dari kata-kata itu. Maka ketika itu beristighfarlah Aisyah radhiyallahu anha dan mulai menjaga dirinya. Karena apa? Rasa cemburu. Nah, kalau misalkan ibu-ibu ada rasa cemburu, memang kadang-kadang nggak enak kalau nggak diungkapkan dengan, bahkan bisa jadi lebih kasar lagi gitu. Tapi insya Allah enggak lah. Karena apa? Ibu-ibu di sini kan nggak ada saingannya. Nggak ada saingannya, Bu. Nggak ada saingannya. Jadi cemburu paling kerjaan. Ini kok kamu nggak pulang-pulang? Abah atau ayah kok nggak pulang-pulang? Cemburunya pada aktivitas suami yang ingin berbagi lebih di rumah. Kemudian ada juga itu ketika kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang menghina atau membuli sahabat Bilal bin Rabah. Pernah dengar mungkin cerita ini, Bu, ya? Jadi Bilal itu kan dari golongan kulit hitam. Dipanggillah oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya Bilal, ya Ibnu Sauda, katanya, hei anak perempuan berkulit hitam. Ketika itu bayangkan, ini para sahabat luar biasa, ketika mereka ada nggak nyaman, mereka tidak langsung kembali mengumpat atau marah, mereka bersabar kemudian melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya Abu Dzar mengatakan padaku ini. Akhirnya dipanggil Abu Dzar, dikatakan, apakah engkau menghina ibunya Bilal? Nah, hebatnya apa? Abu Dzar mungkin ketika itu enggak nyadar dia menghina. Kan kita kadang-kadang kalau misalkan khilaf itu enggak nyadar kita omongan kita menghina orang. Ada ya kadang-kadang gitu. Nah, tapi ketika Rasul mengatakan itu dia langsung sadar dan mengaku. Hebatnya mengaku. Enggak. Saya enggak mengatakan itu, enggak. Jujur dikatakan, "Iya, ya Rasul, saya telah menghina ibunya." Ibunya siapa? Bilal bin Rabah. Berarti menghina Bilal juga. Dan dikatakan bahasanya, anta fika antam ru'um fikal jahiliyah. Dikatakan bahasa kamu masih punya sifat jahiliyah. Bukankah Islam datang untuk mengeluarkan sifat-sifat jahiliyah? Kenapa engkau masih mampu mengucapkan kata-kata yang menyakiti saudaramu? Rasulullah sampai mentanbih, memperingatkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang apa yang dia lakukan kepada Bilal bin Rabah. Ini adalah perilaku para sahabat ketika mereka mendapat hinaan. Pertama, mereka bersabar. Kedua, melapor kepada Rasulullah, karena ketika itu masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan kita? Nanti kita akan bahas. Seperti juga pernah terjadi kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah dicela karena betisnya itu, mohon maaf, betisnya itu kecil, kalau bahasa kita apa, krempeng banget itu. Jadi ketika beliau tersingkap waktu naik apa gitu, ketawa,
tertawa sahabat tuh saking kecilnya. Akhirnya Rasulullah pas lewat dikatakan, apa yang kalian tertawakan? Dikatakan bahwasanya dziqah, apa ya, betisnya itu kecil apa gitu. Maka Rasulullah untuk membungahkan, menghadirkan kebahagiaan kepada sahabat Ibnu Abdullah bin Mas'ud, beliau memuji. Dikatakan Rasulullah mengatakan sesungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu bagi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari gunung Uhud. Jadi dipuji untuk menggembirakan apa Abdullah bin Mas'ud. Karena ini orang hebat, dikatakan bahwasanya kalau ada 4 sahabat, Rasulullah pernah menyampaikan, ambillah Quran dari 4 sahabat, salah satunya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Karena kehafalannya luar biasa, pemahamannya tentang Al-Quran luar biasa. Jadi Rasulullah memotivasi orang-orang yang dicela. Kemudian ada juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama, ya tadi yang dibully sama Aisyah, Sofiyah. Sofiyah itu kan istri Rasulullah yang beliau ini keturunannya Yahudi. Keturunannya Yahudi. Jadi Ahtob itu adalah termasuk pembesar Yahudi gitu. Huyai bin Ahtob itu pembesar Yahudi. Nah, banyak ada beberapa yang memanggil siapa? Istri Rasulullah yang bernama Sofiyah ini dengan panggilan anak Yahudi, wahai anak Yahudi. Itu kan sudah enggak nyaman ya, wahai anak Yahudi. Bagaimana Rasulullah menyemangati ketika itu? Ketika lapor kepada Rasulullah, dikatakan kepada Sofiyah, katakan kepada mereka bahwasanya suamimu itu nabi, ayahmu itu nabi, dan pamanmu itu nabi. Kenapa seperti itu? Karena suami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan keturunan dari ayahnya itu Nabi Harun. Nabi Harun dari kalangan Yahudi, dan pamannya siapa berarti? Harun ini sepupunya siapa? Nabi Musa. Berarti pamanmu nabi, ayahmu nabi, dan suamimu nabi. Jadi kalau dipanggil Yahudi bangga dong. Betul enggak? Pengen. Bagaimana Rasulullah mengubah mindset ya, mengubah ketika dipanggil Yahudi, katakan, "Iya, kalau memang saya anak Yahudi karena suamiku nabi, ayahku nabi, pamanku nabi." Harun keturunan Yahudi, Nabi Musa keturunan Yahudi. Akhirnya yang awalnya itu mungkin merasa enggak nyaman, sedih dengan panggilan itu, jadi bangga. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memotivasi para istri, para sahabat yang ketiga itu. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, itu dipanggil dengan julukan apa? Ya Aslam, bahasa Arab botak, maaf ya, botak. Ada beberapa sahabat yang botak itu, ada cicitnya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz juga botak. Jadi akhirnya ketika orang-orang besar ini botak, maka mereka biasa saja. Ketika dipanggil dengan julukan itu, mereka biasa saja. Tidak merasa hatinya itu apa, hancur berkeping-keping karena mungkin panggilan yang tidak nyaman, tidak. Itu bahkan ketika itu turun ayat yang ketika Ali bin Abi Thalib dihina ini, bahwasanya disampaikan di ayat Al-Mutaffifin ayat 29. Ini langsung turun ayat ketika Ali bin Abi Thalib ini mau melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang panggilan-panggilan tersebut. Bukan karena tidak nyaman, pengin cerita saja, itu orang-orang menghina saya. Maka di ayat Al-Mutaffifin ayat 29 ini sampaikan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun. Bahwasanya dikatakan di sini ada orang-orang yang mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Tetapi nanti di akhirat gantian orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang menghina itu, orang-orang musyrik ketika itu. Karena yang mengolok-olok Ali bin Abi Thalib ini adalah orang-orang musyrik. Nah, jadikanlah orang-orang yang menghina kita itu, orang-orang yang
membuli kita, kalaulah memang itu ada di dalam diri kita, kesalahan yang mereka sampaikan, maka itu menjadi bahan evaluasi. Kita jadi muhasabah. Kalau dikatakan kamu itu kok punya sifat seperti ini, kamu itu mohon maaf agak bakhil misalkan. Tapi memang kita harus muhasabah. Benar sih, saya bakhil gitu. Jarang loh orang bisa menilai diri sendiri secara jujur, Bu. Ya. Kadang-kadang kita menilai diri kita lebih dari ekspektasi orang lain. Kamu bilang saya bakhil. Saya sebulan sekali loh ke masjid 2000 perak saya taruh di masjid itu misalnya. Jadi dia menilai kedermawanannya dari 2000 perak itu misalkan. Tapi ada orang-orang menasehati dengan baik tentang bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang dermawan, apa itu fadilah, keutamaan orang-orang yang suka berinfak lah, dengan halus. Karena memang kita menemukan sifat-sifat yang kadang kurang baik di teman kita, dan itu menjadi tugas kita untuk mengingatkan. Karena cermin, teman itu sebagai cerminan. Kalau dia tahu kita salah dan dibiarkan saja, berarti mereka tidak sayang sama kita. Malah justru menggunjing kita di belakang, menjelekkan kita di belakang, itu bukan teman yang baik. Teman yang baik, sahabat yang baik adalah ketika dia tahu ada sifat yang kurang baik, maka dia pengen cari cara yang paling elegan, yang paling diterima, supaya nanti kalau saya menasihati ini dia tidak tersakiti. Nah, itu adalah orang-orang yang mereka tidak mencela tetapi mencari solusi itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada tiga hal untuk orang-orang yang dihinakan atau dicela. Kunci supaya bagaimana kita ini punya solusi dalam keadaan posisi kita ini dicela orang, dihina orang. Apa itu? Yang pertama adalah, satu, apa Bu? Pasti Bu tahu jawabannya. Kita harus semuanya jawabannya betul. Bersabar. Bersabar itu memang bahasa yang mudah sekali. Tapi dilaksanakannya itu susah, luar biasa. Sabar ya gitu. Misalkan Ibu dompetnya hilang gitu kan. Ibu baru dengar kajian tuh. Sabar gitu. Ketika dompet kita hilang enggak sabar juga kita. Harusnya enggak saya bawa tadi uang segitu. Harusnya saya bawa 50 lah dompet. Masih diinget-inget. Jadi sabar tuh kayak gitu. Ketika kita dihina orang, dicela orang, di rumah kita bilang sama suami, "Saya, Mas, saya ya dihina sama dia, tapi saya bersabar." Cuma kok enggak nyaman itu sama aja kan. Kita sudah bilang bersabar tapi tetap menyimpan perasaan itu, bahkan pengen membalas. Padahal dulu subhanallah ada orang alim yang soleh, yang ketika itu dia keluar dari masjid dihina, dipersekusi, bahasa sekarang diapain ya, dibully, dicaci maki mereka. Ketika itu dia kaget, ini siapa, saya nggak kenal orang ini, tiba-tiba marah-marah sama saya. Setelah orang yang mencaci itu pergi, dia tanya ke orang itu tadi siapa. Rupanya dikatakan bahwasanya itu adalah si Fulan, rumahnya daerah sini. Akhirnya apa kesenangan dia. Ketika itu dia langsung cari kesenangan dari orang yang menghina tadi, didatangi dan dikatakan, "Terima kasih kamu telah mengingatkanku." Apa? Marah lagi orang yang menghina tadi, dan kemudian dengan hati yang luar biasa dikatakan bahwasanya, ini menukil surah Al-Imran ayat 134. Di situ ada kalimat wal kadhimina anil ghaid. Itu sudah hafal ya. Wal kadhimina al-ghaid wal 'afina 'anil nas. Wal kadhimina al-ghaid, menahan amarah. Ciri-ciri orang penghuni surga ini kan salah satunya adalah dia itu menahan amarah, mampu menahan amarah, wal 'afina anin nas, dan dia mampu memaafkan di saat dia dizalimi. Dia katakan kepada orang yang menghina ini, "Sungguh apa yang engkau lakukan tadi telah memberikan aku kesabaran, dan aku mampu menahan amarahku, dan aku mampu memaafkanmu bila mana memang yang kau tuduhkan kepadaku itu tidak ada, maka aku memaafkanmu. Tapi bila mana yang kau tuduhkan kepadaku itu ada, wallahi aku minta maaf."
dan aku bersabar karena disinilah jalan Allah mudahkan aku menuju surga. Karena bisa jadi orang-orang itu didatangkan kepada kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita didatangkan kepada kita untuk apa, Bu? Untuk supaya kita dimudahkan jalan menuju surga. Maka diberi hadiah karena merasa senang. Senang dihina, gimana coba? Dihina kok senang? Artinya bukan senang, dia mampu mengikhlaskan, ridho dengan yang sudah dialaminya. Dia memaafkan. Akhirnya orang tadi yang diberi hadiah langsung tersungkur dan mengatakan, maafkan aku. Justru orang yang tadinya keras dengan dia menjadi lembut. Coba kalau kita dicaci kemudian kita membalas dengan cacian, apa bedanya dengan kita dengan mereka? Sama saja. Dan tidak ada yang lahir dari sebuah cacian dibalas dengan cacian kecuali setelah itu adalah bara api, sama-sama jauh hatinya. Maka kalau dikatakan bagaimana sih supaya hati kita tenang itu? Hati tenang itu bukan karena hati kita dekat dengan harta. Ruh itu bukan tenang karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya atau tingginya jabatan. Ruh tenang itu adalah ruh yang dekat dengan siapa yang meniupkan. Siapa yang meniupkan ruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan yang meniupkan ruh, maka ruh kita akan tenang. Jadi kita bersabar, kita memaafkan, kita menahan amarah. Ya, bersabar tadi yang pertama adalah menahan amarah. Kemudian kita mampu memaafkan. Belum tentu orang bisa menahan amarah, tapi belum tentu dia mampu memaafkan. Oke, betul ya. Udah saya sabar, enggak bakal aku ngampunin kamu, enggak bakal. Oh, malah mendoakan ya. Jelek-jelek karena bukankah Ustaz bilang bahwasanya orang yang didolimi doanya makbul, maka sadarlah terdolimi, moga-moga keturunan kamu. Udah malah ngajinya dibuat untuk hal yang nggak baik, bukan memaafkan tapi malah mendoakan yang kurang baik. Itu yang pertama, Pak. Sabar. Yang kedua adalah kita ikuti tentunya tuntunan yang menuntun kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi masalah luar biasa. Apakah Rasulullah merasakan dadanya sesak? Apakah Rasulullah merasa terhimpit perasaannya ketika banyak gunjingan ujian luar biasa? Ketika orang-orang tidak suka menghujat, apa hinaan yang disematkan kepada Rasulullah? Orang gila, penyihir. Maka di ayat surah Al-Hijr ayat 97 98 99 dikatakan bahwasanya walaqad ma'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dadanya Rasulullah itu apa? Yadhiq itu sesek, sempit. Kita tuh kalau ada masalah terus kita lagi nggak nyaman, Bu, lagi galau gitu, sempit perasaan, nyesek gitu. Bahasa kita apa? Nyesek gitu. Rasulullah juga sama, dan Allah mengetahui itu. Maka apa yang dikatakan oleh apa dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat selanjutnya itu fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Maka kalaulah engkau ya Muhammad merasakan sempitnya dadamu karena ada celahan, adanya hinaan, maka yang dikatakan apa? Fasabbih bihamdi rabbik, kita bertasbih, kita berzikir, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Wa kum minasa jidin, kita banyakin sujud kita, Bu. Kita banyakin, kita bagusin kualitas salat kita, Bu. Kita bagusin tentang amalan ibadah kita. Maka itu menjadi pelipur lara atau menjadi penangkal dari sesaknya dada karena banyaknya hujatan. Kalau orang itu punya perangai yang buruk atau punya sifat yang jelek, kemudian dia dihujat, dicela, itu biasa. Dia mungkin marah tapi biasa. Ada orang-orang baik yang berusaha baik, berniat baik, masih dinilai tidak baik. Itu luar biasa, nyesek itu, Bu. Nyesek gak, Bu? Kalau kita tidak kembalikan bahwasanya apa yang aku lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata.
Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya riyubun nasi ghayatun la tudrob. Jadi kalau kita memang mencari ridho manusia itu enggak mungkin dapat. Semuanya senang sama kita itu mustahil. Jadi kita enggak usahlah capek-capek mencari supaya orang senang sama kita, enggak perlu itu. Cukup kita melakukan apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala dan ketika nilai baik kita lakukan itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kita disuruh untuk bertasbih, banyakin berzikir, terus kemudian meningkatkan kualitas sholat kita, memperbanyak sujud kita, dan kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal kita. Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bersabar. Yang kedua adalah bagaimana melihat posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau juga mendapatkan celaan, hujatan dan hinaan dari orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Kemudian apa yang ketiga, Bu? Yang ketiga adalah kita memperbaiki tauhid kita. Bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu enggak tidur. Allah itu Maha Adil. Jadi kalau ada orang mendzalimi kita, kita enggak usah sibuk-sibuk mencari alasan untuk bagaimana membalas. Kita enggak usah sibuk-sibuk mencari strategi bagaimana supaya dia merasakan apa yang kita rasakan, enggak perlu. Kita yakin bahwasanya Allah itu tidak tidur. Allah Maha melihat siapa yang benar pasti akan dimenangkan. Barang siapa mendzalimi pasti akan dalam keadaan rugi. Ada loh orang-orang yang terdzalimi luar biasa. Dia enggak salah, bahkan masuk jeruji. Dia enggak salah, uangnya ditilep sama teman dia misalkan. Dan dia mikir, ini kurang aja, ini uang saya kumpulkan misalkan. Sampai kalimatnya enggak bagus keluar. Saya kumpulkan bertahun-tahun, tiba-tiba dia datang mengambil uang saya. Pokoknya saya enggak terima. Kita habislah tenaga pikiran kita. Kita lupa bahwasanya kita tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berdoa betul, maka akan dibukakan tuh pintu-pintu hati orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kalau kita meyakini, yang ketiga adalah meyakini tauhid bahwasanya Allah tidak tidur, Allah Maha Adil, dan Allah lah yang akan memberikan keadilan. Allah akan membalas. Ketiga hal itu, yang pertama bersabar. Yang kedua kita melihat bagaimana Rasulullah ketika diuji dengan surah tadi apa? Surah Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Tayib. Kemudian bagaimana perilaku orang-orang yang mengolok-ngolok itu? Ada bahkan seorang ulama, saya lupa namanya, Syarah bin Adad. Beliau mengatakan kalau diterjemahkan seperti ini. Kalau aku melihat ada orang yang menyusu pada kambing dan aku melihatnya dan aku tertawa, sungguh aku takut nanti aku seperti itu. Ini kalimat adalah ketika aku menertawakan orang atau menghina orang, aku takut nanti aku akan terperosok kepada sesuatu yang sama. Karena Abdullah ibnu Mas'ud pernah menyampaikan satu kalimat yang menarik. Al-bala'u muwakkalun bil qaul. Al-bala'u muwakkalun bil qaul. Kadang-kadang ujian itu datang diwakili dengan ucapan kita. Kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, itu akan kembali kepada kita. Al-bala'u muwakkalun bil qaul, ada mengatakan bin nutqi. Jadi kita mengucapkan sesuatu yang tidak hati-hati kita menyampaikannya, itu akan menimpa diri kita sendiri. Kayaknya dulu ada sebuah cerita menarik tentang kisah Hasan al-Basri. Dia itu pernah di penjara. Pernah di penjara, keadaan bangkrut luar biasa. Gara-gara apa? Beliau ini penjual minyak samin. Minyak samin itu bukan minyak goreng. Minyak samin itu kadang-kadang diminum juga. Tahu ya, Bu, minyak samin. Dia bisa buat goreng, bisa buat apa, campuran makanan, adonan. Waktu itu modal beliau dipinjam sama temannya. Modal usaha saudaranya atau apa. Jadi dia punya satu-satunya harta yang minyak itu. Minyaknya dimasukin tikus. Masuk tikus,
segitu banyaknya minyak, otomatis karena beliau orang jujur, dibuang, semuanya dibuang. Kalau kita mungkin, aduh, ini kalau saya buang rugi, ambil tikusnya, tetap di beliau, beliau buang. Mau beli lagi nggak ada modal, ditagih sama yang pemodalnya tuh yang ngasih itu. Nggak punya uang, di penjara. Tapi lihat, beliau tidak menyalahkan temennya, saudara yang minjem, dia tidak menyalahkan nasib. Dia muhasabah. Dia mengatakan, ana araftu, aku tahu apa yang mengalamiku itu karena sesuatu hal yang dulu aku pernah mengatakan kepada orang. Aku pernah khilaf menyebut temanku dengan hey muflis gitu. Hey mu, bahasa Arab muflis itu hey bangkrut. Jadi temannya lagi bangkrut. Eh hey, bangkrut, bercanda mungkin ya. Eh hey, yang lagi bangkrut saya gitu kan. Canda dia. Dan ketika itu dia betul-betul dalam keadaan bangkrut sampai dia di penjara, bayangkan. Maka ketika itu beliau merenungi itu, muhasabah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan apa? Kata-kata kita, hujatan kita. Apa yang dikatakan? Al-bala'u muwakkalun bil qaul. Bahwasanya ujian itu datang dengan kata-kata. Ini pernah terjadi kepada siapa? Fir'aun. Siapa istri Fir'aun, Bu? Ada yang tahu? Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim itu pernah suatu ketika waktu menemukan Nabi Musa, bayinya Nabi Musa, dibawa kepada Fir'aun dalam keadaan ditutup ketika itu, dikatakan bahwasanya ada qurratu aini walak, ini menjadi penyejuk, ini akan menjadi penyejuk jiwaku dan jiwamu. Qurratu aini walak, dikatakan kepada Fir'aun ketika dibuka bayinya laki, karena sudah ada mukaddimah, si istrinya yang paling dicintai Fir'aun itu senang sama bayi, enggak jadi dibunuh. Padahal kalau enggak langsung, enggak mikir panjang Fir'aun. Tapi ada kata-kata, ini akan menjadi penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Apa yang dikatakan Fir'aun? Kalau menjadi penyejuk hatimu itu bisa, tapi tidak penyejuk hatiku. Itu kan kata-kata dia itu. Ya, kalau bisa jadi, ini bayi ini menjadi penyejuk untuk kamu, tapi tidak untuk aku. Al-Qur, ya kan, kata-kata tadi. Al-Bala muwakkalun bil. Akhirnya anak itulah yang menjadikan dirinya binasa. Banyak kata-kata yang harus kita jaga supaya yang kita keluarkan baik pun insya Allah akan menjadi doa. Makanya ada al-kalamu nisfud doa. Kata-kata itu adalah doa. Apalagi kata-kata ibu terhadap anak. Masya Allah. Baik, sudah 1 jam kurang lebih. Kalau misalkan ada pertanyaan dari pembahasan kita tentang bagaimana pujian dan hinaan ini menjadi energi iman, adalah dengan pertama kita sabar, kemudian kita berusaha mencontoh bagaimana Rasulullah SAW ketika dihadapi dengan ujian, yaitu hinaan dan cacian luar biasa, dan kemudian kita menangguhkan tauhid kita bahwasanya Allah lah yang membalas, maka semua itu akan jadi energi iman, bukan malah menjadikan kita nestapa, menjadikan kita sakit. Karena jiwa yang sakit itu adalah dari pikiran dan hati. Bahaya orang yang kenapa kok sampai sakit, mikirin apa kan gitu biasanya. Bahasa kita kan gitu. Kalau kamu sakit mikirin kamu tuh mikir apa? Rupanya dia menyimpan itu. Menyimpan hal-hal negatif tentang kata-kata orang lain, tentang cacian orang lain atau tentang kehidupannya yang dia tidak merasanya nyaman. Jadi orang itu kan kenapa dia mudah stres, gampang menganalisanya, karena dia ini inginnya, ekspektasinya lebih tinggi dari kenyataan. Nggak punya mobil, gimana caranya punya mobil, akhirnya nyicil kredit, padahal kreditnya pun seharusnya dia sudah menimbang-nimbang mampu apa tidak. Tapi nggak, sekarang tuh orang memaksakan supaya dilihat orang lain itu apa. Nah, ibu lebih tahu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, dia sudah. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
yang mana nih? Yang depan dulu, setelah itu belakang ya? Iya. Iya, silakan. Luar biasa. Saya jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi ada orang mengatakan sering ya. Mungkin itu adalah kadang-kadang kita juga termasuk di situ mengatakan ikhlas, tetapi mungkin hatinya belum ikhlas. Ini dikatakan di Al-Qur'an balil insanu 'ala nafsihi basyirah. Sungguhnya yang tahu diri kita itu ya kita sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa membohongi orang dengan kalimat-kalimat yang indah gitu, saya ikhlas kok. Ya sudah nggak apa-apa itu kalau misalkan memang keputusan kayak gitu saya ikhlas. Padahal hatinya sangat-sangat nggak ikhlas. Apalagi masalah jodoh misalnya. Hati-hati kalau ada anak yang ibu kurang setuju dengan calonnya misalkan. Dikatakan ya sudahlah nak kalau memang pilihan kamu itu ya ibu gimana lagi. Itu kalimat nggak ikhlas sebetulnya. Kalimatnya nggak ikhlas. Kalau anak peka maka dia akan menuruti pilihan ibunya. Kalau anak peka, karena ketidakriduan ibunya akan mengakibatkan efek yang panjang dalam rumah tangga itu. Kecuali kalau misalkan dia yakini bahwasanya pilihan terbaik dengan istikharah dan tiba-tiba menantunya yang tadinya tidak disukai jadi anak yang disukai. Ada yang seperti itu, awalnya ibunya nggak suka, lama-lama malah senang. Oh, tapi ya hati-hati dengan kalimat-kalimat itu. Maka yang menilai itu siapa? Kita dan Allah SWT yang tahu. Jadi nggak ada masalah dengan kalimat kalau misalnya orang lain tidak bisa menilai, dia sendiri yang menilai. Terus yang kedua tadi orang yang berhutang, kemudian kita menjaga jarak supaya tidak terulang. Bu, hati yang luas itu yasrah sadrahu. Makanya Nabi Musa itu doanya apa ketika dia dalam keadaan sempit, Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul. Hati yang lapang itu. Dia kalau tidak mempermasalahkan dan mengikhlaskan, dia betul-betul kalau bahasa Jawanya itu tatak, tatak itu tegar. Oke, dia nggak mengembalikan uang, tetap saya akan jalin silaturahmi dengan dia. Nggak ada jarak-jarakan, tetapi kita doakan. Semoga saja suatu saat engkau tahu bahwasanya tanggung jawab yang berat. Kalau misalnya kita tidak mengikhlaskan, kita sampaikan kepada dia bahwa semampumu kapan silahkan bayar. Makanya kalau misalnya saya pribadi nih, kalau ada teman yang mau minjem, saya katakan kalau nanti suatu saat kamu nggak bisa bayar, jangan putus silaturahim. Karena biasanya orang-orang terjadi gitu, minjem nggak bisa bayar, diblok nomornya, ya kan, jaga jarak. Enggak, kalau nggak bisa bayar, jangan sampai putus silaturahim. Dan niatkan untuk membayar sesulit apapun. Karena kalau kita niat untuk membayar, pasti Allah mudahkan. Tapi kalau tidak diniatkan, niat memang niat nggak bayar walaupun punya uang, Allah akan sempitkan rezekinya. Jadi tetap kita tidak jadikan itu beban. Yaitu uang besar, misalkan kita anggap nilai yang besar. Kalau kita jaga jarak, berarti seakan-akan kita memutus silaturahim. Tetap seperti biasa, kecuali kalau dia pinjam lagi. Ada nggak sih kayak gitu? Ada nggak ya? Pinjam nggak balik, pinjam lagi. Ini kebangetan namanya. Ya kalau seperti itu kita kasih tanbih, atau misalkan ada teman kita yang lapor, itu si Fulan minjem uang saya. Jangan, kemarin dia minjem sama saya belum balik. Itu boleh untuk supaya orang lain tidak terkena dampak yang sama. Bukan, itu memang aib yang memang perlu dibuka karena memang kejadiannya sudah sama kita. Kalau kita udah pinjemin saja ya hilang juga. Jadi tidak perlu jaga jarak, tetap jaga silaturahim. Sebisa mungkin didoakan, syukur-syukur kalau kita mampu menasihati dengan bahasa yang lembut lah. Siap, kapanpun punyamu, tapi niatkan untuk membayar kalau memang punya uang. Yang silakan. Maksud dari ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik akan berakibat kepada diri kita, menimpa diri kita. Maksudnya gimana?
ada sesuatu yang dikatakan karena tidak sadar. Seperti Hasan al-Basri tidak sadar, tapi beliau ini orang yang beriman luar biasa. Orang yang punya level iman yang luar biasa. Dia suka diingatkan Allah langsung. Artinya dia ngomong sesuatu yang enggak baik langsung diuji. Tapi ada orang yang memang biasanya ngomongnya enggak baik terus, Bu. Tapi hidupnya baik-baik saja gitu kan. Ada enggak kayak gitu, Bu? Kelihatannya baik-baik saja. Tapi ingat, misalkan dia orang suka menghujat, suka mencela dengan kalimat yang tidak baik. Kelihatannya baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya kita tadi bahas nomor 3, Allah tidak tidur. Allah Maha Adil. Kalau kita suka punya perangai yang tidak baik, maka akan dibalas dengan ketidakbaikan yang suatu saat pasti akan kita alami. Nah, bagaimana kita mengukur sesuatu ini fatal atau tidak? Pertama, kalau ada jirohah, jirohah itu luka, kita melukai hati orang yang kita sampaikan tadi. Makanya kenapa sih kita sering-sering kalau misalkan kalau ada kata-kata saya salah, saya minta maaf ya. Kalau ada, nah sekarang ini masalahnya, seringkali kita ini bercanda, bercandanya kebablasan. Nah, candanya kita ini, makanya idza tanafaru wuddu, ada kalimat luar biasa, hati itu kalau pecah itu seperti kaca. Kalau sudah terbanting pecah, gimana mau nyusun kembali? Susah. Hati itu kalau sudah terbelah, wudduha, apa cintanya itu, maka seperti pecahnya kaca tadi itu. Susah kembalikan, susah. Kalau kita udah benci sama orang, kadang-kadang mau balik senang itu susah. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, tadi dikatakan menimpa seperti apa? Susah diukurnya. Tadi aja Hasan al-Basri, dia seperti jam bangkrut kemudian di penjara, dia mikir lama gitu, muhasabah minta petunjuk. Dia ingat, ya Allah, dulu saya pernah ngomong sama orang itu muflis, saya menghina dia. Bisa jadi hinaan itu menyakiti dia. Karena ada juga hinaan yang enggak menyakiti karena sudah biasa. Ada loh di sebuah keluarga panggilannya itu panggilan-panggilan yang enggak pas sebetulnya. Misalkan Pak, iya, atau saudara misalkan, "Hei besek," gitu, besek karena dia suka megang besek, atau "Hei apa?" panggilan apa ya misalkan. Macam-macam. Maka jangan sampai ada luka. Nah, bagaimana menilai yang kita sampaikan luka apa enggak, itulah gunanya kita berhati-hati dalam berbicara. Itu enggak usah dijelaskan ya, kata-kata yang nyakitin itu insya Allah ibu paham yang mana kalimat. Baik, kemudian sebelum terakhir saya akan bacakan sebuah kalimat yang luar biasa ditulis oleh seorang alim, bahwasanya ya semacam syair itu ya. Beliau mengatakan bahwasanya, falaitaka tahlu wal hayatu marirah walaitaka tarda wal anamu khidabun. Ya Allah, seandainya hidup ini sempit sesempit-sempitnya, aku hanya berharap engkau masih bermanis atau bersikap manis, atau Allah itu masih baik sama aku. Dikatakan falaitaka tahlu, tahlu itu manis. Walaupun semuanya ini sempit, kita dihujat orang, kita banyak masalah, aku hanya berharap Allah masih bersikap manis atau baik dengan hubungannya dengan Allah itu baik. Walaitakatar wal anamu akhidabun, dan walaupun semua orang marah sama aku, tapi engkau ridho dengan aku, aku merasa senang, merasa tenteram. Walaupun orang lain marah, tapi Allah ridho dengan kita merasa tenang. Walaitul ladhi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin khirab. Masyaallah. Ini dan kalaulah misalkan seandainya bahkan dunia ini, hubunganku dengan dunia seluruhnya ini rusak, aku hanya berharap hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Idza sahha minkal wuddu falikulli hayyin. Kalau sudah Allah sempurna, kita merasakan kesempurnaan cinta Allah kepada kita, maka ghoyatul muna itu adalah cita-cita semua manusia. Kita berharap bahwasanya yang kita dapatkan ridho itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kul ladhi fawqa turab. Kalau sudah seperti itu, Bu, masalah yang di atas muka bumi ini hanyalah sebatas debu yang bertebaran. Masalah yang besar
di atas bumi ini hanya sebatas turun debu yang berterbangan, sudah nggak ada artinya. Kita dihina, kita punya masalah apapun, itu seperti debu yang berterbangan. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, tapi tetap kita jaga muamalah bainan nas, muamalah dengan Allah. Kita jaga hubungan kita dengan manusia supaya kita tidak menyakiti, kita menjaga diri kita supaya kita tidak menzalimi, dan kita bersabar kalau kita posisi zalimi, dan kita menjaga hubungan yang paling utama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, semoga ada manfaatnya yang kita bahas pada siang hari ini, dan jadikan amal ilmu kita menjadi amal insyaallah. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi, syukran.